Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di pusat tutorial desain gratis asastudio.org. Sekarang saya akan menunjukkan tentang aplikasi dari tutorial baru yang sudah saya buat di asastudio.org. Di sini saya membuat musik album aplikasi, dan di sini di awal Anda akan mendapatkan beberapa menu di album. Anda bisa memilih album dan akan tampil gambarnya di situ. Dan Anda jika mengklik ini, maka akan terdengar dan lagu yang Anda pilih akan diputar seperti itu. Dan Anda bisa menggunakan admin untuk mengisikan lagu atau album, umpamanya seperti ini. Dan saya sudah mempunyai ruang admin, dan mungkin saya memberikan lagu. Saya menggunakan album sederhana, dan di sini saya membuat album sederhana seperti itu, dan tahunnya kalau tidak salah saya buat tahun 2014. Oke. 2014. Dan bandnya adalah hanya saya. Dan gambarnya saya memilih di album sederhana seperti itu, dan add. Maka saya sudah mendapatkan sederhana. Lalu jika saya memberikan pilihan di sederhana dan saya memilih di album sederhana Nayaka Cornadia, saya open, lalu saya tuliskan judulnya. Seperti itu, dan vokalnya Abem. Saat saya add, maka akan ditambahkan. Jika Anda lihat, ada Cornadia. Dan jika saya tambahkan lagi, mungkin kau. Dan di sini judulnya kau. Lalu vokalnya Levi, dan add akan ditambahkan. Jika saya menambahkan lagi lagu rindu, open, vokal Abem seperti itu, dan add, maka akan ditampilkan seperti itu. Dan Anda bisa meletakkan semua lagu yang diinginkan. Jika saya memutar, maka di sini adalah album sederhana berjudul Kau, dan Anda langsung bisa memutar dan mencari lagu yang Anda inginkan untuk diputar. Mungkin seperti itu. Dan ini adalah contoh akhir dari tutorial yang sudah saya buat, dan Anda bisa langsung mengaksesnya melalui deskripsi yang berada di video ini. Saya sudah meletakkan semua informasi di deskripsi, mulai download project, lalu langkah-langkahnya, seri dari videonya sudah saya infokan di deskripsi ini. Oke, sekian tutorial, dan semoga tutorial ini bermanfaat untuk Anda. Jika Anda menyukai tutorial yang sudah saya buat, pastikan untuk subscribe di YouTube atau kunjungi asastudio.org, karena saya akan tetap membuat tutorial gratis untuk Anda semua. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Salam.